Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak mesyuarat konsinyasi. Saya tak tahu because yang the latest yang saya baca statement dia adalah kata dia apa sedia bertemu dengan apa ni dengan pihak yang menentang lah, tapi tak adalah kita tak menentang lah, kita just nak apa berbincang untuk perkara-perkara yang kita agak sensitif yang tidak boleh dibuat dengan yang ramai untuk memberi apa ni pandangan dan juga untuk merangka hala tuju ke hadapan parti keadilan. Kita sayang parti itu dan kita juga sayang negara. Jadi kalau parti kuat, negara pun kuat. Itu yang kita nak buat. Maksudnya IB terus nak mesyuarat. Kita nak bertemu ya. Jadi saya ingat apa ni PM8 kena berjiwa besar lah. YB akan datang ke mesyuarat yang akan datang lah. Nah, saya perlukan adakan mesyuarat itu dahulu awal dulu. Lepas tu baru. Ya, baru yang kita dah clear tentang hala tuju dan kita boleh sama-sama untuk menggerakkan. Maksudnya selagi kita tak ada mesyuarat, hasil ya, sebelum tak akan lagi, datang ya, mesyuarat. Belum lagi, ya. That's right. Kenyataan Datuk Abdullah Sani yang kata nak rujuk YB. Itu, Abdullah Sani tu tak relevan pada saya. So YB, any comments on the PM ke-8? PM ke-8? That only Allah only can takdirkan that one. Only Allah will tentukan. Because I can plan now, whoever can plan, but if Allah says no, I will say yes. So we leave it to Allah to decide. Yeah? So, alright, okay?